kami berpariwisata sejak tahun 95 dan banyak dikunjungi oleh para wisata lokal maupun mancanegara yang tujuannya juga ke Gili-Gili seberang. Di desa Padaguar kita ada 4 gili. Pertama Gili Kundu. Yang kedua Gili Bidara. Ada lagi Gili Kapal. Apabila airnya pasang itu gili itu tenggelam, Pak. Nah, Gili Petagan itu memang sejak dulunya memang sana ada tanaman mangrove. Jadi para pengunjung itu menikmati terutama taman-taman wisata pesisir dan tidak kalah pentingnya di taman wisata terumbu karang. Kalau untuk dasar lautnya, kita bisa lihat manta, terutama di bulan Juli, Juni, airnya juga jernih, terumbu karangnya otomatis akan terlihat lebih bercahaya. Pengalaman selama bawa tamu, yang dikatakannya sih wonderful banget. Apa yang di Gili Bidara dan di Gili Petagan underwaternya itu wonderful sekali. Kita punya beberapa macam jenis terumbu karang di sana yang belum tentu ada di tempat orang lain. Snorkeling juga tidak kalah pentingnya, Pak, antara Gili Petagan dan Gili Bidara. Untuk menikmati wisata Bako dengan perjalanan yang aman lewat trekking itu. Kalau kita tidak membuat trekking mangrove itu, maka kapal-kapal yang akan masuk ke dalam Gili Petagan itu akan merusak yang namanya padang lamun. Kalau airnya lagi low, intinya padang lamunnya akan terkena oleh propeller kapal-kapal yang masuk. Kalau satu kapal mungkin tidak masalah, ini banyak kapal yang masuk setiap hari itu. Makanya betapa pentingnya kita buat di sana trekking mangrove di Gili Petagan itu. Dan terima kasih sekali kita sudah dibantu sama BCC. Setelah BCC datang, kedepannya akan lebih merasakan bagus. Kami diberikan khusus bahasa Inggris, Pak, karena banyaknya pengunjung mancanegara juga. Sekarang alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan turis. Kebetulan kita di sini kan punya Pokmaswas. Pokmaswas beberapa kali dikirim ke Mataram untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana penanganan pulau-pulau kecil dan pesisir. Luar biasa sekali sih, bisa menambah ilmu pengetahuan kita bagaimana cara kita mengadakan patroli, persiapan apa saja yang kita lakukan, dan bagaimana cara kita mengendalikan permasalahan yang di laut tersebut. Ancaman kita sih banyak sekali. Dari segi pariwisata juga kita mengalami ancaman. Banyak juga pengunjung yang tidak terlalu paham dengan apa yang dia lakukan. Yang dari luar itu adalah pengeboman ikan dan pemotasiuman ikan. Mangrove selama ini yang menjadi ancaman adalah penebangan liar. Tapi alhamdulillah kami sudah berusaha untuk menghentikan penebangan liar karena yang dari masyarakat kami sekitar di sini tidak ada yang melakukan penebangan mangrove kecuali yang dari luar. Peran Pokmaswas itu sebagai menjaga ekosistem yang ada di sini, ekosistem lautnya gitu. Di sini Pokmaswas mengandalkan pengawasan berbasis wisata. Antara Pokmaswas dan Pokdarwis
itu bekerja sama. Selain dia anggota POK Darwis, sebagai pengembang pariwisata, dia juga sebagai anggota POK Maswas. Secara tidak langsung dia akan bersinergi di dua organisasi itu. Kalau itu tidak kami awasi, otomatis wisata itu tidak akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dan indahnya alam yang selama ini ada di sini akan rusak dan itu akan menghilangkan sumber dari pendapatan masyarakat kita yang di sini yang sebagian besar adalah sebagai pemandu wisata.